tajam sekali. Ibu-ibu bertanya kepada saya tentang bagaimana nasib perempuan kaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Ada juga bapak-bapak yang menyampaikan kepada saya bagaimana di Toraja pariwisata bisa berkembang. Tapi yang membuat saya terharu hari ini adalah Pak Pendeta memberikan sajadah dan kopi yang saya bisa beribadah di ruangannya. Sesuatu yang mengharukan, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang bisa kita tunjukkan bahwa apapun yang kita berbeda bisa dipersatukan di bawah merah putih. Apapun yang kita hari ini perdebatkan, jangan pernah lupa bahwa kita saudara sebangsa. Putra terbaik Indonesia yang mempersiapkan dirinya untuk menjadi hambamu, melayani engkau dalam memimpin bangsa ini. Kesempatan bagi hambamu Mas Ganjar untuk boleh memimpin Indonesia ke depan.